Halo guys, bertemu lagi bersama saya Kodatam. Dan jadi kali ini aku akan membahaskan sebuah update ya, untuk di bagian kedua. Dan jadi bagaimana menurut kalian, apakah sudah siap untuk di tanggal 26 Desember? Dan jadi kali ini aku akan melihat di sebuah postingan di Kak Richard ya, yang di postingan dari di sini ya. Jadi kita lihat ada postingan apa aja yang kalian lihat ya, misalnya ini udah lihat ya. Dan di sini ada panggung ya. Untuk panggungnya ada siapa saja sih? Ada si Luna ya sebagai penyanyi perform. Terus di sini ada Alter Up juga ya. Terus di sini ada Takoyaki. Ya benar. Di sini ada Takoyaki ya. Lumayan juga. Ada dua band sih, tapi yang paling jarang yang ku pernah lihat. Tapi itu yang ku tahu. Terus di sini ada agen muda 88. Ini berdasarkan tiga pemuda multi talenta dan membentuk sebuah grup DJ untuk pertama kalinya mereka join di event ini. Ya, kayak gitulah. DJ pertama kali. Kayak aku masih lihat kayak gini ya postingannya. Dan di sini ada boot cosplayer ya. Nih, kita kalian bisa jelasin di kanan ya. Apa itu boot cosplay? Boot cosplay adalah boot yang diperuntukkan khusus untuk cosplayer-cosplayer yang ingin berjualan barang cosplay mereka yang masih layak pakai tapi sudah tidak terpakai, atau bisa jualan poster cosplay atau foto booth mereka sendiri ataupun merchandise, paint and grade, cosplay, bengkel atau aksesoris cosplay. Tentunya akan ada harga super spesial untuk cosplayer yang ingin buka booth cosplayer di sini. Di sini akan disediakan hanya ada 3 slot booth. Jadi jangan sampai kelewatan. Tapi kalau cosplayer siapa yang mau jual, cuy? Terus di sini ada cosplay competition. Jadi di sini ada, kita bisa lihat di sini peraturannya. Untuk pendaftaran bayarnya 10.000 per cosplayer. Untuk 3 pemenang via juri dan 1 pemenang via IG. Alias voting dari penonton, oke? Okay? Ya itu aja sih. Terus kita bisa lihat lagi ada, ya ternyata ini dah yang terjadi. Dan inilah kalian bisa lihat ya, dubbing competition. Untuk pendaftaran bayar 30.000, untuk duet 50.000. Bahasa yang digunakan peserta saat lomba adalah bahasa Indonesia. Diperbolehkan menggunakan video di luar anime atau game seperti sinetron, FTV, film, iklan. Video harus berisi subtitle berbahasa Indonesia. Oke, masih bisa itu. Durasi minimal 1 menit 30 detik dan maksimalnya adalah 3 menit. Menyiapkan 2 video, yaitu satu video asli dan satu yang digunakan untuk lomba. Jadi dalam di bagian di video apa ya namanya? Di video anime ataupun dubbing, biasanya video asli pertama dikeluarkan dulu. Setelah itu di pertengahan baru kalian bikin lombanya. Yang audionya di mute dulu ya, tapi yang di soundtrack masih didiamkan. Ya kayak gitu maksudnya. Jadi kalau kalian sapa admin tentang dubbing competition ya, itu peraturannya men ya. Oke. Berikutnya, dilarang menggunakan video mesum. Batas maksimal adalah ciuman. Atas ciuman sih masalahnya. Itu gak boleh mesum ya, tapi kecuali pakai ciuman, oke. That's it. Boleh tampil berdua dalam satu kali lomba. Ya, itu aja sih. Gak boleh dua kali ya. Terus untuk berikutnya ada K-pop solo dance cover competition. Untuk pendaftaran cuma 50.000 per peserta. Boleh pakai back dancer dinilai, oke. Boleh mix lagu, tapi masih dengan artis yang sama. Ya udah, ya udah. Durasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Boleh pakai BG video 5 pendang dari 1 jodoh 3 dan pop-up yang coba lagi 1-2. Oh, gitu-gitu doang ya. Aku akan membahaskan sebuah yang posting terbaru, ada soal tendannya. Kalian bisa lihat ya, untuk tendannya ada berapa, ada jumlahnya ada 6 ya di sini.
Untuk tendernya di sini kita bisa lihat ada Mama Cordot. Di sini ada Sandy Scruffle and Copy Slowbar. Terus di sini ada Shiro Fashion and Topback dan Shirayuki Tarot. Oke, terus ada si Jot. Terus di sini ada Gana Pocha dan yang terakhir adalah Nigiri Japan. Dan itu adalah 6 tenan yang sudah disediakan. Dan di sini adalah untuk sponsor yang kita lihat ada satu yang sponsor baru adalah Red Doors. Ya, Red Doors yang baru yang sudah dipasang ya. Nice lah, nice lah. Terus kalian bisa lihat ada poster yang terbaru untuk ada beberapa ya. Ada lomba, ya ada cosplay competition, tabing competition, K-pop, solo competition, ini santai semua. Jadi apa yang kalian nggak sadar yang baru? Oke, yang pertama adalah yang sebagai juri cosplay adalah Mang ID. Untuk yang kedua ada dua singing perform yang terbaru, yaitu Yola sama Ayu. Oke, terus di sini yang satunya ada si NG dari Dance Perform dan itu yang terbaru ya. Oke, itu yang update yang terbaru. Kalau misalnya lihat sendiri ya soal event di tanggal 26 Desember untuk update terbaru kali ini. Dan segitu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. See you next time. Bye bye.